Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Uang tak pernah habis. Seorang pria asal Taiwan curhat tentang uang yang tak pernah habis dari dompetnya. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, warganet jadi iri dengan pria ini. Dilansir Word of Buzz yang diambil dari postingan Dirt, seorang pria menceritakan pengalaman yang menggelikan. Dia tak menyadari jika selama hampir 2 bulan tunangannya menyelipkan sejumlah uang di dompetnya. Pria yang tak diketahui identitasnya ini awalnya bercerita jika dia memiliki kebiasaan mengambil sejumlah uang yang akan digunakan untuk menghidupi dirinya dan tunangan selama 2 minggu. Biasanya dia selalu ke ATM dan mengambil sekitar 4,5 juta rupiah untuk disimpan di dompetnya. Namun belakangan ini dia hampir tak menyadari jika uang tersebut tak pernah habis dari dompetnya. Pria ini pun memutuskan untuk memeriksa transaksinya dan sadar bahwa dia belum pernah ke ATM selama hampir 2 bulan. Hal tersebut pun membuat dirinya bingung karena biasanya dia pergi mengambil uang tunai setiap 2 minggu sekali. Lalu, kenapa dompet saya masih memiliki banyak uang? Saya juga tidak menggunakan kartu kredit saya untuk membayar apapun, katanya. Belakangan dia mulai sadar bahwa tunangannya diam-diam memasukkan sejumlah uang ke dalam dompetnya. Banyak warganet yang memuji pacar pria ini. Tak sedikit dari mereka merasa iri pada pria tersebut karena memiliki tunangan yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.